seorang wartawan yang insya Allah akan ikut menikmati penerbangan ini. Ini penerbangan sejarah. Ayo kita dengan Mas Sampurno. Nah, ini Mas Sampurno dari Suara Banyulirip ya, Mas Sampurno, Mas Fajar, dan Mas Bekar. Ya. Selamat, saudara-saudara ini bisa menikmati jalan nanti untuk approving flight. Kita membuktikan bahwa Bandara Ngelorap sudah bisa didarati pesawat ATR-72, di mana mungkin nanti orang melihat sejarah. Nah, insya Allah sebelum ini Brodin AWCTL itu bisa menjadi pelaku sejarah yang akan kita ceritakan ke anak cucu kita. Gimana perasaannya sebelum booking flight? Sebagai catatan sejarah, ya, ada pelaku sejarah juga tuh ya. Jadi mungkin sekali selama ini dinantikan masyarakat Blora tentunya ya. Bahwa di Blora juga ada bandara yang siap untuk melayani masyarakat, bisa memudahkan transportasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Oke. Nah, harapannya buat masyarakat Blora kan, ini perwakilan lah istilahnya dari masyarakat Blora. Gimana? Masyarakat Blora ini harus bangga punya bandara Ngelorap. Oke. Perlu dijaga, jangan sampai ada yang main layang-layang sekitar bandara. Dijaga ya, dari keselamatan penerbangan ya. Oke. Mas? Terima kasih untuk Kementerian Perhubungan. Ya. Adalah aset yang luar biasa di Kabupaten Blora. Ya. Semoga masyarakat bisa terangkat perekonomian. Ya. Oke, Brodin. Biasanya mereka itu yang wawancarain kita. Sekarang saya wawancarin mereka. Cuma ada di AW Channel. Nah, kita tidak lupa juga kita ada tamu khusus. Bapak Chris pun tadi, beliau adalah staf ahli Menteri Perhubungan bidang antar moda logistik ya. Kita mencoba karena beliau satu dan belum berani. Belum.
kemarin ya ini terminal juga kita baru bangun. Nah nanti hanya pakai apa tiket yang dipakai untuk sementara. Yang existing itu berapa meteran? Sekarang 1500. Ya, yang sebelumnya 900. Ya, ini calon penumpang Goving sebagai pelaku ataupun ya ini satu lagi siap untuk menjadi saksi sejarah Bandara Blora pada Jepu. Terima kasih Pak Ariyadi. Mohon maaf sedulur Brodin, kita tidak mengumumkan ini karena sekarang saat ini masih pandemi Covid, masih sangat ya bukan kita mau merahasiakan, tetapi memang keadaanlah yang terpaksa di momen yang sangat berbahagia ini. Ya, apa untuk kita nanti susah untuk saya aja. Kenapa nggak mau pikir? Saya mau bilang sama manajemen apa gue staff saya, tapi kok staff saya gondrong nggak mungkin. Nah, nanti saya tahu cara hobi saya di mana pun di Indonesia. Jadi hobi saya ini acara ini. Ini masih aja sih punya acara ini. Bukan cuma acara bonus saja. Kita dapat pengalaman, banyak pengalaman juga. Saya mau
langsung aja Bu ya. Yang jelas bukan beliau yang saya ajak. Jadi saya bawa turban dari itu ada step step. Saya cuma pembangunan, sama ya baru. Datang di dalam pesawat ATR 72 seri 600 ini. Penerbangan dilarang merokok IN 2100 dengan tujuan Bandar Udara Ngloram di Cebu. Penerbangan menuju Cebu akan ditempuh dalam waktu 35 menit dengan ketinggian jelajah 7500 kaki di atas permukaan laut. Silakan menggunakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, membuka tirai jendela dan melipat meja yang masih terbuka di hadapan Anda. Agar menjadi perhatian bahwa sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda harus kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala atau saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Dan kami ingatkan untuk tidak menggunakan power bank selama Anda berada di dalam pesawat ini. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Emilia, your flight attendant in charge of this flight. On behalf of NAM Air, Captain Kurniawan Akbar, accompanied by Captain Musani Frango, and the entire crew welcome you on board this ATR 72-600 series. This is no smoking flight IN 2100, destination to Ngloram Airport of Cebu.
The flight time to Cebu will be approximately 35 minutes and this aircraft will be fly with the cruising altitude 17,500 feet above sea level. Please fasten your seatbelt, put your seat back in upright position, open your window shade and close your tray table in place. So you can begin neatly under your seat or in the overhead luggage bin, mobile phone and portable electronic radio must operate the emergency exit window as instructed in the safety instruction card. If you are in doubt, please contact our flight attendant. Terima kasih atas perhatian Anda. Pengaman kursi Anda sudah terpasang dengan sempurna dan untuk alasan keselamatan penerbangan kami akan meredupkan cahaya lampu di kabin. Terima kasih ladies and gentlemen, we are about to take off. Please make sure your seatbelts securely fastened and to comply with the flight safety regulation. We are going to dim the cabin light. Thank you. Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk. Kami informasikan pesawat dengan satu kamar kecil di bagian belakang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is off now. However, safety would like to advise you to fasten your seatbelt whenever you... Juga terbang kita juga. Oh gitu. Ada
ada tuh dia. Kemarin dari COVID gini-gini dia. Kan saya nge-vlog kok camp. Kalian. Kalibrasi siap. Terbang apa? NAM atau apa? ATR atau Boeing? ATR. ATR ya. Jalan sejam beda lagi, jalan sejam beda.
terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Kloram di Cebu. Untuk alasan keselamatan, tetaplah duduk dan mengenakan sabuk pengaman sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda sudah keluar dari pesawat. Selamat datang di Bandara Kloram di Kloram. Pada penerbangan pertama kali ini. We would like to remind you to be careful when you open the luggage. Please check your personal belongings so that nothing is left behind. We will now say goodbye to all passengers and thank you for flying with Nam Air. Sama PK. Aduh. PK tuh masih pinjam ya di selampari. Iya. Yang penting ada. Selampari. Iya itu. Nyebrang tuh. Iya. Ambulan kita dapat dari Lampung, Gap. Cuma minta-minta aja, Gap, yang penting beroperasi, Gap. Ya, Brodin, Brodin, udah kita lihat ya untuk Semarang Cepu. Nah, tetapi di dalam pesawat tetap persiapan-persiapan. Nah, konten selanjutnya kita akan membuat dari kokpit pesawat. Tetap di AW Channel, pantengin terus, jangan kemana-mana, subscribe dan dinyalakan loncengnya. Aman tuh.